Dalam rangka memperingati Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, Polres Metro Jakarta Timur menggelar kegiatan bakti sosial serentak dengan memberikan bantuan kepada para warga yang kurang mampu yang dilakukan di halaman Mapolres Metro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Ari Ardian Rishadi mengatakan bahwa di masa pandemi COVID-19 yang tak kunjung juga berakhir, masih banyak masyarakat yang terdampak dan membutuhkan bantuan serta uluran tangan. Dan hari ini adalah pembagian bakti sosial serempak Polri dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-75. Kita semua Polsek, Satung-Satung yang ada di Polres, semuanya melakukan kegiatan bakti sosial dengan membagikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Sekaligus pada hari ini juga, kita mengkampanyekan disiplin protokol kesehatan, ya, dengan melaksanakan 3M, selalu cuci tangan, menjaga jarak, dan wajib menggunakan masker. Ini gunanya untuk terus mengingatkan masyarakat agar disiplin melaksanakan protokol kesehatan, sehingga angka penularan COVID-19 Jakarta Timur bisa kita minimalisir. Kegiatan bakti sosial ini juga merupakan salah satu bentuk kepedulian Polres Metro Jakarta Timur pada masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan, guna bersama-sama berbagi kebahagiaan dan sukacita di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kapolres juga tak lupa menghimbau pada seluruh masyarakat Jakarta Timur untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di tengah situasi pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Yadi Supriyadi, Tribrata TV. Salam Tribrata.